Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah. Hari ini saya akan kongsikan satu hadis yang saya kira sangat penting untuk kita sama-sama renungi dan sama-sama kita amalkan. Hadis berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Yang bermaksud tidak beriman, ya, artinya tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya yang sesama muslim seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Memang agak sukar, memang sangat payah, ya, untuk kita sayang orang lain sama macam kita sayang diri kita sendiri. Tapi itulah hakikatnya. Itulah hakikat yang diajar oleh Islam, ya, supaya kita ni mengasihi orang lain, sahabat kita, khususnya yang beragama Islam, dan kita tidak harus sama sekali untuk menyakiti mereka. Nah, al-muslim, kata Nabi dalam satu hadis yang lain, man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, tabiat dia, perangai dia, akhlak dia, dia tidak menyakiti sahabatnya, saudaranya, sama ada melalui tangannya, ya, ataupun melalui lidahnya. Jadi marilah kita sama-sama jaga tangan kita, jaga lidah kita, jaga segala perbuatan-perbuatan kita daripada menyakiti sahabat-sahabat kita. Kerana apa? Kerana bila kita melakukan semua perkara-perkara tersebut, maka itu sebagai petanda sebenarnya kita bukanlah seorang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Okey, sama-sama kita renungi, sama-sama kita amalkan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.